Informasi dulur, ini adalah suasana bagaimana tim dari Pusdalop Jawa Timur, kemudian dari BPBD Jombang, dan ini kepolisian Jombang ini teman-teman sedang mengevakuasi adanya ular. Ini diyakini ular sanca yang ukurannya besar sekali di rumah warga, yaitu di rumah Bapak Heri, alamatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Nah, ini teman-teman tampak ya, ularnya yang sangat besar sekali sedang dievakuasi oleh teman-teman dari tim Pusdalop Jombang. Ini informasi awalnya yang punya rumah namanya Pak Heri sedang bersih-bersih rumah. Ternyata di atas plafonnya itu menggelantung seekor ular yang ini sepertinya jenis-jenis sanca. Kemudian Pak Heri kontak langsung ke Damkar Jombang. Kemudian teman-teman dari Damkar Jombang, BPBD Jombang, kemudian dari Pusdalop Jawa Timur, ini langsung melakukan evakuasi ular tersebut. Nah, ini teman-teman, suasananya sangat alot sekali karena ularnya ini sudah masuk di atas plafon. Demikian informasinya teman-teman, silakan menyaksikan video selanjutnya. Jadi kita joget. Mantap. Itu kok enggak asik.